Hamdan wa syukran lillah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah Jamaah kajian online yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu kembali di media online yang pada saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah materi terkait dengan fadilah makan sahur. Di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang diterima oleh sahabat Anas bin Malik serta diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang bunyi hadisnya adalah An Anasin radhiyallahu anhu dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ola dia berkata, Ola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Tasaharu makan sahurlah kalian. Fa inna sahuri karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu barokatan terdapat berkah. Nah, ihwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencermati matan hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada mulanya memerintahkan tasaharu dengan redaksi fi'il amr. Tasaharu makan sahurlah kalian. Nah, sehingga perintah ini kan menuntut untuk dikerjakan. Nah kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan mengapa kita mesti makan sahur. Fa inna karena sesungguhnya nah, di sini Rasulullah menggunakan lafadz taukid inna untuk meyakinkan para sahabat untuk meyakinkan mukhatab orang yang diajak bicara sahuri karena sesungguhnya di dalam sahur itu barokatan terdapat berkah. Nah jadi inilah yang didorong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sahur bagi orang yang akan melaksanakan sahur karena di dalam sahur itu terdapat berkah yang mana kita yakini bersama, keberkahan ini merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh kita semua. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, di antaranya senantiasa meminta keberkahan dari Allah, baik itu ketika kita mempunyai harta atau diberikan kesehatan, ataupun diberikan kebaikan-kebaikan yang lain, maka senantiasa kita memohon keberkahan dari hal itu. Nah, iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi makan sahur itu bukan hanya sebatas memenuhi hak badan, tetapi lebih dari itu, makan sahur ini ada nilai ukrawinya, ada keberkahan yang akan didapat. Nah, kemudian apa saja keberkahan yang ada pada makan sahur itu? Nah, kurang lebih ada tujuh yang saya kutip terkait dengan keberkahan makan sahur. Yang pertama, keberkahan makan sahur itu adalah itibang sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah memerintahkan gitu. Tasaharu ini siapa yang memerintah Rasul? Maka ketika kita melaksanakan apa yang Rasul perintah, berarti kita sudah mengikuti Rasul dalam artian yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Nah sementara mengikuti sunnah Rasulullah ini bagi umat Nabi Muhammad, bagi kita semua tentunya menjadi satu hal yang harus kita laksanakan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, in jika kalian tuhibbunallaha mencintai Allah fattabi'uni maka ikutilah aku, ikutilah rasul maksudnya. yuhbibkumullahu niscaya Allah akan mencintai kalian lakum dunu bakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan melaksanakan makan sahur secara tidak langsung kita sudah mengikuti sunnah Rasul dan itu merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Pembuktian kecintaan kepada Allah itu bukan hanya sebatas di lisan. Cinta Allah, cinta Rasul bukan, tetapi harus diwujudkan, harus dibuktikan dalam bentuk amaliah. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan makan sahur. Nah, maka dengan melaksanakan atau dengan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kepada Allah, apa balasannya? Allah akan mencintai kalian serta Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi makan sahur ini sepele, tapi ketika kita mengkaji, menelaah keberkahan, kebaikan, keutamaan yang ada pada makan sahur itu, ternyata bukan hanya hak badan saja yang dipenuhi, tetapi akan Berdampak kepada Allah lebih mencintai kepada kita, serta Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita hanya dengan apa? Dengan makan sahur, tapi tentunya dengan dasar niat makan sahur itu mengikuti apa yang Rasul perintahkan atau apa yang Rasul contohkan. Nah, waktu Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan makan sahur itu pun salah satu bentuk. Uh, ungkapan kecintaan kepada Rasul. Sabda Rasul, man ahya sunnati pakod ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, jadi dengan makan sahur pun, kita akan mendapatkan balasan atau pahala yang luar biasa. Akan bersama-sama dengan Rasul di surga karena apanya? Bukan karena makannya sebetulnya, tetapi karena itikan ketika kita melaksanakan makan sahur itu mengikuti apa yang rasul perintahkan. Inilah berkah yang pertama. Ayhatul eh, iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keberkahan atau keutamaan yang kedua daripada makan sahur itu adalah mukhalafatu ahlul kitab, yaitu menyelisihi ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-Yahud Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak senang ketika umatnya itu mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah dalam beberapa hal begitu, dalam beberapa kasus senantiasa memerintahkan kepada para sahabat Khaliful Yahud wa Nasr. Kalian itu harus menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam cara berpakaian bahkan dalam urusan janggot dan kumis juga kan Rasul begitu ingin berbeda dengan Yahudi dan Nasrani Nah kemudian termasuk dalam menyemir rambut Rasul sampai menyabdakan di dalam sabdanya Annal Yahuda wa Nasara layus biaguna Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut Maka selisihilah oleh kalian mereka itu Nah iman yang dimuliakan oleh Allah Maka secara tidak langsung dengan makan sahur kita sudah mengikuti arahan Rasulullah di dalam beragama agar berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani mereka tidak makan sahur dalam pelaksanaan puasanya atau ibadah sahurnya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya dengan makan sahur itu takawi alal ibadati. Akan lebih menguatkan badan kita, fisik kita, konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, al muminu qawiyu, mu'min yang kuat itu, Khairun min mu'minid lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka dengan makan sahur ini akan menguatkan badan kita, akan menguatkan konsentrasi kita karena apa? Asupan nutrisi, asupan gizi, energi masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita ada dalam keadaan lapar yang sangat, gitu ya perut yang kosong, maka jelas itu konsentrasi akan berbeda. Kemudian semangat pun dalam melaksanakan satu amalan atau satu pekerjaan itu akan berbeda. Maka disinilah salah satu keunggulan atau fadilah daripada melaksanakan makan sahur apa yaitu akan lebih menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang dimuliakan oleh Allah lalu yang keempatnya ziyadatun nasyat. Ini makan sahur ini akan menambah semangat dalam beraktivitas. Kemudian yang kelimanya fa'atu suil khuluq alladhi ju'. Ini akan menghindarkan diri kita daripada akhlak yang jelek gitu ya, perilaku yang jelek karena dampak daripada rasa lapar. Orang biasanya kalau lapar itu timbul lemas, kalau lemas akhirnya jadi malas tidak semangat untuk melaksanakan sesuatu. Maka dengan makan sahur ini menghindari hal-hal seperti itu. Lalu yang keenamnya bubus sodakoh ini menjadi sebab untuk e, melakukan sodakoh ya, di mana sodakoh itu sebagaimana yang sudah kita pahami bersama ketahui bersama pahalanya sangat luar biasa. Maka dengan makan sahur peluang bersodakoh itu ada. <tuh> Kenapa? Karena ketika orang akan makan sahur kemudian makannya tidak ada kita yang sediakan atau kita ajak makan bersama bersama kita maka itu adalah sodakoh. Kemudian yang terakhir, fadilah daripada makan sahur itu adalah lizikri wa du'ai ijabah. Jadi menjadi sebab zikir dan doa pada waktu yang diperkirakan waktu ijabat doa, waktu diijabahnya doa kita karena makan sahur tentunya dilaksanakan di penghujung malam. Nah, waktu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengakhirkan makan sahurnya, begitu ya. Jadi tidak di awal malam atau sebelum tidur, tapi Rasul makan sahur itu di akhir malam menjelang sholat subuh. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau menyampaikan bahwasanya Zaid bin Sabit pernah menceritakan kepada Anas bahwa beliau Zaid bin Sabit juga para sahabat yang lain pernah makan sahur bersama bersama-sama Rasulullah. Kemudian setelah itu mereka melaksanakan sholat berjamaah bersama rasul, yaitu sholat subuh. Maka Anas pun bertanya kepada Zaid bin Sabit, Kam bainahuma, berapa jarak di antara makan sahur dan uh, sholat subuh itu?" Maka Zaid bin Sabit menjawab, "Kodrohumsina usiti na yakni ayatan." Ya, sekitar 50 atau 60 maksudnya yaitu 60 atau 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi diperkirakan sekitar 15 menitan atau 20 menitan sebelum adzan subuh berkumandang. Nah, itu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik mungkin sehingga kita mendapatkan karunia dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala.